Kembali lagi bersama dengan Ray dan Hanif untuk blog masing-masing. Cakap dorang. Ini blog kecil namanya. Blog besar. Ya. Yeah. Hati besar, hati kecil. Ya, yeah, sekarang ni memang hit lah kan. Dekat era ni kita ada music hit RM100 Azin Daerah. Tapi sebenarnya kan, dia bukan lagi power. Dia lagi sedap bunyi kalau music hit RM100 Hanif dan Ray di era. Oh, nama aku depan pula. Apa 100? Huh? Music hit 1000 juta ringgit. RM1,000 Ray Hanif di era. Dah habis kau keluar duit. Dia setiap kali pemanggil call tu, ayah bagi tahu lagu ke apa. Yeah. Call je. Okey, 1000. Dia keluar cakap, terus. Call kalau perempuan cakap salah mak. Kalau laki, ada adik ke tak? Adik perempuan. Tapi itulah nak cerita pasal peraduan yang paling senang nak menang di dekat radio ni kan. Dah seminggu lebih lah kita kan. Yeah. Dan setiap jam ada je RM100 yang dimenangi. Juga iPhone satu hari. Maknanya kira-kira dah sampai 20 lebih ribu lah. Haa, dah lebih dah. Up sikit daripada 20 lah rasanya kan. Ni lah dah hari Khamis. Pasal ya, satu hari, setiap satu hari kita ada satu iPhone. Bayangkan kita dah jalankan benda ni dah seminggu lebih dah. Haa, sudah. Sekejap, iPhone saya kira-kira sekarang ni dah 8, 9 lah termasuk hari ni. 9 iPhone kali dengan 20,000. Berapa? Macam mana matematik kan? Tapi itulah dia lebih kurang kan. Jadi kalau tak nak terlepas, kena teruskan dengan era. Ya. Yeah, setiap jam ada lepas pukul 10. Aha. Nampak Pak Nil kat belakang tu? Hmm. Pak Nil lah yang akan memilih lagu. Semua lagu hits RM100 Aznil di era. Okey, kita lihat. Nampak tak Pak Nil kat belakang tu? Sekali lagi. Eh, apa? Dia buat-buat busy. Ni lain sikit lah. Kali ni lain.